guys, yo, welcome back to my channel. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, di kesempatan kali ini kita diberi kesempatan mereview lagi guys. Terima kasih untuk Kendra yang sudah meminjamkan akunnya, dan terima kasih dia sudah gacha dan dapat akainya, untungnya ya. Dia dapat akainya guys. Jadi dia mau minta di review akainya ya. Jadi kita bakal bantu teman kita untuk mereview ya. Jadi akainya ini, ya ini kalau nggak tahu Warfield ya, tapi bajunya dikasih Rising Sun. Ya ini emang kayak cuman baju doang ya. Ini juga baju official cuy, bukan baju Rising Sun ya. Iya nggak sih? Ada Adidasnya kan ya tuh kan, ada Adidasnya cuy, baju official ya. Dan di sini Warfield, dan kalau si Kendra ini dia gini ya, limit breaknya ya. Cuman nanti kita bakal lihat ya, kadang dia lebih bagus di gimana kan sih ya. Cuman memang kalau si Akai ini ya, karena dia nanti ada pasifnya yang bawa AoE ya, 80%. Menurut gua ini tag main di samping enak banget sih ya. Cuman nggak jadi blocker ya, karena powernya agak kecil cuy. Jadi mainnya tackle, intercept, speed, teknik 25 semua ya. Tapi kalau misalnya mau di limit break boleh juga sih. Kita bakal lihat dulu statnya ya. Terus habis itu di sini ada signal duo defense, sama ada agresifnya nanti ya, kita bakal lihat animasinya. Terus di sini ada pressure, jadi kita bisa nge-pressure musuh ya. Ada 25% stamina stat down ya, 25% tuh jauh banget sih ya. Dan ini 233 bondnya dua-duanya butuh 5 Japanese ya. Jadi tim yang paling masuk dengan terkuatnya AK itu 41% guys, belum bisa lebih ya. Karena memang Akai juga bawa bonnya dikit cuy, jadi kayak nggak bisa lebih gitu. Dan ini udah 5 Japan juga, udah maksain banget gitu. Jadi ya kita bakal lihat ya efektif apa enggak ya. Cuman menurut gue ini bagus banget sih tim kayak begini ya. Dan ini Japanese Euro 10% dan tim skillnya 69%. Jadi kita bakal lihat sekuat apa sih si Akai ini ya. Dan lawannya adalah si, ya kalian tahu lah ya, si Eddie ya. Eddie di sini sudah pakai akun tuyulnya yang sangat bagus ya, anjir. Akunnya bagus banget cuy tuyulnya. Ya jujur Akai ini sebenarnya bagus ya di tim Debon kali ya. Cuman tim Debonnya harus Debon Japan cuy. Let's see. Oke, 41% ya. Sebenarnya gue lebih prefer diganti sama si Robson aja daripada pakai Akai ya. Cuman karena kita perlu nge-review Akai ya. Wuh. 43,5% cuy, GG banget timnya. GG banget timnya si. Halo. Si Eddie ya, anjir. Oke, ini stat. Stat ininya ya, apa sih namanya? Stat attack-nya ya. Ini nggak di limit break ya, biasa aja sih ya. Cuma buat pressure lumayan sih, guys. Ya Allah, gak lewat loh, Nani. Oke, ini kita bisa spiral turn ya. Habis itu langsung shoot ya. Ini kita langsung buru-buru shoot guys. Tapi kita harus lebih cepat dari dia ya. Oke, let's go. Oh, nice. That's the perfect goal. Let's go! Okay, Kalusias, let's see what you got. Okay. Cuman dia 43% ya bonusnya si Eddie ya, anjir, timnya jadi banget lu, Ed. Kuat banget. Gokil. Nice, 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 nice. Oke, stins di sini kita berarti pakai grappling sama intercept lah ya. Gila, Akogi irit banget cuy. Alah, reloading komen. Nice. Akai kita belum match up nih nanti ya, coba kita lihat ya. Semoga dia dapat match up ya.
Iya, Awi ngoper Awi. Waduh. Oh, nice. Oke, kita coba dribble kali ya. Kuat gak sih? Gak kuat. FBS ya, susah sih. Oke, kita ketemu Mikey. Lihat tuh statnya si Tsubasa jadi seret banget cuy, 43%. Ini udah kena 25% ya. Oh, dia ada shield juga ya. Tapi tetap berasa banget ya. Tetap berasa banget cuy. Oh, nice. Wede. Gila. Keren 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 keren. Keren sih. Aduh Sona. Kita coba aja lah ya. Gila sih. Keren ya animasinya ya. Tiba-tiba Awi ngolong anjir. Kayak tuyul lah ya, tiba-tiba di belakang. Nice, nice. Animasinya lumayan, lumayan. Ayo lo, bingung. Ayo bingung. Ah, thank you, arigato. Eh, gak dapet, cuy. Gila. Masa gak dapet begitu? Ikuze. Ikuze. Wah, gak dapet. Oke, Aoi. Kita pakai akrobatik aja biar staminanya habis. Dia juga nggak bakal berani ngedribble. Berani ya ngedribble ya. Berani anjir. Stamina padahal waktunya udah mau habis. Bangke. Sempet-sempetnya nendang anjir. Kampret. Tapi tadi statnya 34.000, tackle-nya, intercept-nya 31.000. Kalau shield-nya musuh banyak, susah juga sih ya. Soalnya di sini juga banyak yang apa sih namanya? Banyak yang pakai shield sendiri ya. Tsubasa tadi aja shield sendiri kan tuh. Kayak kurang ya akainya ya. Animasinya doang yang gue lihat bagus ini. Akainya kurang cuy. Kayak apa ya? Kayak ada something missing gitu loh yang bikin gue kayak kurang suka sama nih akai. Pertama juga dia nggak ada auto intercept ya kan. Kayak something wrong aja gitu loh. Agak susah gue jelasinnya ya, cuman kurang nih. Kenapa gue sih ya? Gue harusnya ikut sih anjir. Oke, di sini dia berani nantangin Akai ya. Akai, Stinz. Nah, statnya di-dropin banget tuh Stinz, padahal dia udah full power ya. Kita pakai intercept aja kali ya. Nah, kalau typical Stinz kayak gini, itu nggak apa-apa guys. Nggak ada shield soalnya dia. Sumpah ini bangke banget sih anjir si Goza ini ya. Sumpah bangke banget Goza ini. Lain kali kita bawa dribble 2 lah lawan Goza anjir. Nyusahin banget sumpah. Oke, dia bisa ngoper jadi kita sweep intercept aja guys. Nah.
Gila, Eddie susah ditebak banget mana. Oke, lawannya Gentil sekarang. Aduh, reloading komen lagi. Gak penting banget ya. Kita supernova aja lah ya. Mamam lu. Ih, gue reloading komen mulu lo anjir. Kayaknya ya biasa aja. Gue ngeliatnya tadi biasa banget, biasa banget malah. Aduh, kenapa bolanya dia mulu sih, klub? Masya Allah, nggak dapat lagi. Enggak, auto intercept mah percuma. Nice, nice, nice. Auto intercept nggak guna, cok. Nah, kita pakai juga. Kalau pakai stealth nggak bisa, cuy. Nggak ada alasannya. Ah! Aduh, ini kenapa ketemu sama dia? Coba. Aduh, gue pikir terbang anjir. Wah, ini Goza brengsek banget sih anjir. Dapat lah. Enggak, of course. Enggak dikasih. Nah, baru dikasih. Reloading komen terus. Nice. Enggak bisa ngoper. Oke, jir. Ini kita tebak-tebakan lagi. Kita pakai ini aja lah ya. Nah, untung bener ya. Oke, let's go. Twin windmill lagi ya kan. Jir, muka gue tiba-tiba putih, hitam dong. Oke, let's go. Ini dalam kotak soalnya, jadi gue nendang aja ya. Cuman dari Akainya ya, tadi gue ngerasa kayak kurang aja sih Akainya ya. Kayak apa ya? Ya begitu aja saatnya gitu loh. Nothing special gitu. Udah kritikal sih, ini mah ketangkep pasti ya. Nice goal di akhir-akhir, cuy. Mantap, mantap, mantap. Thank you, Ed, thank you, Ed. Tapi dari sini gue ngelihat ya, Aka ini belum menunjukkan dia tuh kayak dream transfer yang layak gitu loh, yang benar-benar harus dikejar banget gitu. Gue nggak ngelihat sih Aka ini ya. Karena ya dari segi stat aja ya lumayan lah, 34.000 ya. Kalau untuk masalah yang 25% shield-nya lagi ya, kita coba lihat lagi ya. Ininya ID-nya. Siapa namanya? Si AK-nya lagi ya. Kalau untuk Kalau untuk yang dia HA-nya itu 25% itu masih bisa dijanggal sama pemain yang lain, guys. Karena pemain lain tuh ada shield sendiri ya. Ini jadi kayak kurang gitu. Tapi kalau ketemu tadi kayak si Stins ya, itu Stins statnya drop banget sih ya. Jadi ketangkep ya tadi sama si Akai pakai intercept. Itu bagusnya si Akai di situ, dan dia udah kena pressure tuh, guys. Tadi dia kena pressure juga tuh si Stins ya. Jadi menurut gua dibilang bagus ya. Cuman enggak bagus-bagus amat, biasa aja gitu loh. Tapi yang bikin dia spesial ini ya, karena kalau dia ngelawan dua Belanda nih, bakalan keteteran dua Belanda ketemu dia nih. Karena dia udah ada minus ini, terus juga ketemu pressure juga, cuy. Jadi dua Belanda kalau match up sama si Akai susah juga, karena Akai juga interceptnya udah ada dua. Tacklenya juga banyak banget tacklenya ya kan. Jadi Akai ini memang
bisa dibilang buat penyelamatnya defender kalau misalnya ketemu Stins tadi ya. Jadi kayak real counternya Stins sih menurut gue, karena Stins itu nggak ada shield pribadinya ya. Tapi meanwhile kalau Tsubasa tadi itu ada shield 10%, jadi dia lebih kuat dan statnya lebih kuat ya. Jadi menurut gue nih the real counternya Stins sih ya. Itu Stins tadi drop banget sih statnya tuh, gila. Jadi dari harusnya tuh dia bisa sampai 43.000, 44.000. Jadi 38.000 doang. Itu drop banget sih shotnya tadi ya. Jadi ini menurut gua si Aka ini the real counternya Stins sama si Clifford ya. Tapi buat ngelawan Rising Sun yang ada shieldnya, yang shield pribadi, agak susah sih itu. Dan juga kita juga sebenarnya di, masih di meta tuh shield itu juga masih agak langka ya untuk yang tim ya. Itu masih agak langka sih, jadi debuff itu menurut gue masih efektif juga coy. Cuman yang bikin dia jeleknya adalah debuff itu bonenya gak bisa lebih gede daripada yang ini kan ya. Jadi seimbang lah ya kalau ketemu debon ya. Jadi menurut gue Akai dari skala 1-10 ya 9 lah ya. Tapi gak harus yang dikejar banget sih. Tapi buat counter Akai, Stins tuh tadi gila sih ya. GG juga ya, Stins tuh bener-bener bingung tuh mau ngapain dia tadi tuh. Dan dia juga ngeblok skill, Akai skillnya banyak banget cuy. Jadi gitu ya. Oke, berarti segitu aja untuk reviewnya. Dan thank you banget buat Kendra yang udah ngasih ID, masih pinjam ID-nya. Dan Edi juga yang udah nemenin. Pokoknya kalau dari menurut gua, dari skala 1-10, Akainya 9 guys. Oke, untuk videonya segitu aja. Thanks for watching and see you in the next video. Bye-bye.